Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita ada aktiviti komuniti kampung santai fun walk kampung Tanjung Aru 2019. Kita tengok perjalanan fun walk Kataru 2019. Anak saya nangis sudah. Subscribe cepat please. Terima kasih. Oh, ini kita punya Marshall. Kasih ye dulu satu kali. Satu, dua, tiga. Yang kawasan ada yang turun bukit gelap tuh, kita memang tidak akan jalan sana. Alaiya ingat antar tawabur. Anak saya nangis sudah. Subscribe cepat, please. Terima kasih. 3, 2, 1. Pandangan program sebegini. Program begini memang baik. Pasal satu memupuk maksudnya kita boleh berkenalan dengan masyarakat, agensi kerajaan, dan ini adalah satu langkah untuk menyatupadukan penduduk kampung. Ini satu contoh, saya rasa ini adalah pertama kali kita buat di Tanjung Aru. Jadi syukur alhamdulillah kerana sambutan yang cukup baik. Mudah-mudahan di masa akan datang kita akan teruskan fun walk seperti ini. Okay.
Nama apa nih? Pijan. 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 Nama? Rishaw. Thank you. Anak saya nangis sudah. Subscribe cepat, please. Terima kasih. Pada Tanjung Aruh dengan program yang sangat hebatlah sempena bulan kemerdekaan kebangsaan, satu program yang telah dapat menyentuh semua lapisan masyarakat, semua peringkat umur, dan dengan satu program yang cukup kreatif kita lihat, terutamanya program malam ini di mana sejauh 3.7 km dijalan dalam kampung Tanjung itu sendiri, yang mana begitu ramai termasuklah anak-anak kecil. Kita telah berjalan dengan lampu torchlight dan kita berjalan dalam keadaan cuaca pun sejuk saat malam kan. Jadi memang sangat kreatif, sangat bagus. Saya berharap program seperti ini akan di roll out seluruh Labuan. Saya berharap kampung-kampung lain pun akan, sebab ini adalah satu program yang dapat mendapatkan bukan sahaja di antara pemimpin dengan masyarakat ataupun di antara yang dimaksud, tapi saya lihat dia satu program di mana anak-anak muda, anak-anak kecil bersama-sama, dan mereka cukup gembira saya lihat, sebab semua dapat keluar pada waktu malam dan bersama-sama dengan jadi saya cukup syabas dan tahniah kepada Tanjung Aruh. Saya memang bangga dengan Tanjung Aruh yang biasa aktif sepanjang tahun dengan program yang cukup hebat, termasuklah program sukan dan sebagainya. Jadi Tanjung Aruh memang berpotensi tinggi. Mudah-mudahan Tanjung Aruh akan terus maju dan melibatkan semua peringkat dunia. Semua yang terlibat. Terima kasih. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh warga Tanjung Aruh, dan tahniah sedikit tahniah juga kepada penganjur. Saya dipahamkan anjuran belia dikelilakan oleh belia kampung Tanjung Aruh yang mana ketua kampung sendiri dan sebagai pengurusi penganjur. Bagi saya acara malam ini adalah satu acara dan satu pendekatan baru yang mana yang kulihat boleh membawa warga yang mungkin selama ini sukar untuk dibawa turun aktiviti ini, tapi tadi kulihat
semua semua apa tu warga yang jarang-jarang turun pun macam happy dengan program yang ada ni. Aku harapkan nanti kampung-kampung lain pun boleh menjadikan contoh lah acara ni dijalankan di kampung-kampung lain. Ini satu pendekatan yang baik oleh belia dan khususnya ketua kampung. Terima kasih.